Halo semuanya, apa kabar teman-temanku yang budiman? Kali ini saya mau sharing teknik impression key. Impression key itu jadi buat kunci dengan cara membuat bekas dulu gitu. Beberapa sudah pada yang tahu ya. Pokoknya intinya kita cari bekasnya gitu ya, biar membekas. Sama seperti buat kunci kuda gitu loh. Itu namanya teknik impression key. Ini yang akan kita buat adalah kunci pintu genset. Dia seperti kunci locker, tapi bagus lah, maksudnya kuncinya bagus gitu. Kita langsung ke video. Check it bro. Pertama-tama kita cari kunci yang pas dulu. Nah, ini tuh yang pas ini ya. Kita tipiskan nanti supaya bisa lebih mudah berbekas. Nah, tipiskan dulu ya ini. Nah, kurang lebih begini teman-teman. Jadi dia runcing ya. Sisanya itu runcing. Terus kita langsung saja masukkan ke arah jalur pin ya. Terus langsung kita putar-putar saja. Nah, ini ada beberapa yang berbekas, kelihatan ya. Dan bekas ini kita potong langsung. Kita tandai pakai kikir dulu deh. Ini teman-teman. Terus kita putar-putar lagi. Nah, ini sudah bergerak nih ya. Ini sudah bergerak nih, ikut putar. Agak dipaksa sedikit-sedikit, tapi jangan terlalu keras. Sini berbekas sedikit, kelihatan nggak di kamera ya. Kita pikir lagi. Nah, ini kita mulai miring, dia ntar lagi kelihatan yang bekas mana, dan hampir bisa nih teman-teman. Tuh, ini kurang dalam. Di sini nggak bekas, berarti sini kosong ya. Ini kurang dalam di sini, kita potong pakai tang saja. Coba. Ini juga pakai tang sedikit lah. Oke, kita coba lagi ya. Nah, ini bisa teman. Jadi kalau pusing nembak pakai cara ini juga bisa jadi cara. Ini bisa tapi masih agak keras ya. Ini masih kurang dalam, masih ada yang berbekas. Kelihatan kan? Ini.
podcast lagi nih, kurang dalam nih. Alright, kita potong lagi. Oke, sudah halus. Gitu ya. Mudah kok. Sangat mudah. Sebelahnya tinggal ikutin aja. Oke. Mantap ya. Bisa dipraktekkan. Nah, ini tuh kunci genset. Jadi kalau dibongkar nggak bisa karena dalamnya sini dipaten. Ada caranya ya, ditembak, tapi kalau ditembak susah, pakai cara impression key itu bisa. Pakai cara ini barusan. Oke, selamat mencoba teman-teman. Semoga bermanfaat.